Perlu ditekankan bahwa langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki pengurusan, meluruskan ketimpangan, mengelak ketirisan, termasuk kebijakan penyelesaian subsidi, peluasan hasil-hasil adalah di antara lain mengupayakan bantuan yang lebih bermakna kepada rakyat. Rakyat masih terus mengeluh kerana terpaksa berdepan dengan apa yang dianggap sebagai kos yang meningkat. Sebab itu, kita berikan peningkatan tertinggi kepada STR dengan sumbangan asas rahmah. Saya ingin umumkan, pada tahun ini, program asas rahmah SARA untuk rakyat miskin dan STR akan mendapat peningkatan terbesar dalam sejarah, 13 bilion ringgit. Ini akan memberi manfaat kepada 9 juta penerima atau 60% penduduk dewasa negara. 4.1 juta penerima STR akan menerima SARA sebanyak RM100 sebulan ketimbang 700 ribu penerima sebelum ini. Bantuan SARA dikreditkan dalam MyCard penerima bermula April 2025 dibelanjakan untuk membeli barangan asas, minuman, ubatan, barang persekolahan dan lain-lain. Dan 600 pasaraya akan disediakan untuk bersama dalam bidang ini. Kategori bujang tidak ketinggalan. Mereka akan mendapat STR RM600. Penambahan ini adalah RM3 bilion. Membolehkan kadar maksimum diterima. Maknanya isi rumah meningkat kepada RM4,600. Kita akui dan mendengar terus rungutan demi rungutan tentang kos sara hidup. Lantaran itu, kita mengambil langkah serta kebijakan ekonomi yang merupakan peningkatan peruntukan dan kadar maksimum bantuan tunai yang pernah diberikan oleh kerajaan. Ini juga akan ditambah melalui peningkatan peruntukan bantuan tunai di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat meningkat kepada RM2.9 bilion bantuan oleh JKM. Kadar bantuan bulanan kepada rakyat miskin ditingkatkan. Kadar bantuan warga emas dinaikkan kepada RM600 sebulan. Kadar bantuan kanak-kanak keluarga miskin dinaikkan kepada RM250 bagi anak berusia 6 tahun ke bawah. RM200 bagi anak lingkungan usia 7 tahun hingga 18 tahun. Untuk wilayah persekutuan, kadar bantuan am dinaikkan kepada RM150 dengan kadar maksimum sekeluarga RM500 sebulan. Saya percaya kerajaan negeri yang sudah terus mengadakan program ini ataupun kalau boleh ditambah. Jika dihitung keseluruhan bantuan STR, SARA dan JKM tidak termasuk zakat dan bantuan negeri atau bantuan NGO, isi rumah miskin dengan 3 anak di Malaysia layak menerima bantuan lebih RM13,000 setahun. Yakni peningkatan yang tertinggi yang pernah diperkenalkan. Untuk warga emas miskin layak menerima bantuan lebih RM10,000 setahun. Ini bermakna tidak ada rakyat di Malaysia yang berpendapatan kurang RM1,100 sebulan. Paling miskin sekalipun mesti ada minima RM1,100 sebulan. Ini tanpa dimasukkan bantuan yayasan, zakat, kerajaan negeri. Ketanggungjawab kita nak pastikan tidak ada keciciran. Maka JKM, ICU, JPM harus bergadi bahu dengan semua kementerian menggandakan usaha verifikasi golongan miskin. Seluruh jentera kerajaan digerakkan bagi menggembleng kekuatan, mengawal harga dan bekalan barangan untuk termasuk menghapus tembok penguasaan kartel yang meratah keuntungan maha besar daripada wang rakyat.